Ya, orang punya masalah sama kita enggak apa-apa, tapi kita jangan pernah punya masalah sama orang. Ya, orang mau benci kita enggak apa-apa, jangan sampai kita yang benci sama orang. Orang mau enggak suka sama kita enggak apa-apa, jangan sampai kita yang enggak suka sama orang. Wahai orang-orang yang mau minta istighfar, minta ampun, sini aku ampuni. Ala min mustarzikin fa arzuqah. Siapa kalian di antara kalian yang minta rezeki, minta malam hari ini aku akan kabulkan. Ada orang yang minta, disebut lagi oleh Allah, ala barang siapa yang meminta kesehatan, ya, minta malam hari ini aku akan berikan kesehatan. Semuanya ala sampai kata Nabi SAW, seakan-akan Allah yang menyebutkan semuanya, sampai tidak ada satu pun permintaan dunia akhirat kita yang tidak disebut oleh Allah dan akan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hadis yang lain ditegaskan juga oleh Rasulullah dalam banyak riwayat ini, sebagian ulama menggabungkan, jangan sampai beberapa sifat ini yang justru menjadi penghalang untuk kita semua terampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam hari ini. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala di malam Nisfu Syaban mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya sebanyak jumlah bilangan bulu domba Bani Kalbin. Ya, jumlah bulu domba itu Bani Kalb yang tinggal di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal memang orang-orang yang banyak punya ternak domba. Ya, punya ternak domba. Bukan satu orang itu bisa punya ratusan domba. Satu domba aja kita enggak bisa hitung berapa jumlahnya. Coba bayangkan berapa ratus atau berapa ribu domba yang mereka punya kali dengan jumlah bulu domba yang ada pada tubuh domba tersebut. Itulah jumlahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak perlu juga kita ngitung-ngitung dombanya berapa. Namun saking banyaknya, ini siwah mubalagh, saking banyaknya, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai kita enggak mungkin menghitungnya. Tetapi ada pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nabi mengatakan illa lil musyrikin aw musyahin. Ada pengecualian, tidak akan dapat ampunan oleh Allah bagi yang pertama orang musyrik, yang syirik. Baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil, dua-dua dijaga, jangan sampai ada pada diri kita. Begitu juga diingatkan oleh Nabi Muhammad al musyahin alladhi fi qalbihi syahna ala baina ibadil muslimin baina ibadillah, orang yang memiliki permusuhan, ya, kepada siapapun khususnya sesama kaum muslimin. Ya, satu orang saja ada permusuhan di antara kita, jangan harap dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan malam hari ini, kosongkan sudah. Ya, orang punya masalah sama kita enggak apa-apa, tapi kita jangan pernah punya masalah sama orang. Ya, orang mau benci kita enggak apa-apa, jangan sampai kita yang benci sama orang. Orang mau enggak suka sama kita enggak apa-apa, jangan sampai kita yang enggak suka sama orang. Kosongkan hati kita, lapangkan. Ya, kalau bisa malam hari ini seperti apa yang dibuat Abu Dhamdhan, malam hari ini kalau bisa setiap malam, ya, sebelum pejam mata bilang sama Allah dalam hati, boleh, ya Allah, ya, aku memaafkan semua orang yang buat salah sama aku yang dulu-dulu ataupun yang hari ini, baik sengaja ataupun enggak sengaja, dia tahu apa enggak tahu, semuanya aku maafkan. Khalas, jadi ya, hati kita dalam keadaan tidur hati bersih, bangun tidur insyaallah enggak punya masalah sama orang. Tapi betul-betul lah niat maafkan. Jangan niat maafkan cuma di mulut, jumpa orang marah lagi, jumpanya dendam lagi, khalas. Niat maaf. Ya. Jangan diungkit-ungkit lagi, khalas. Ya, enggak ada manfaat. Itu semua tidak membawa kebaikan apapun untuk kita. Yang ada justru sangat-sangat merugikan kita. Satu orang aja kita punya masalah di dunia ini, nanjang, merugikan kita sendiri. Yang harusnya mungkin gampang kita masuk surga, akhirnya jadi banyak masalah, banyak kali hisapnya. Kita hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan hasil di akhirat yang terbaik. Ya, hasil yang terbaik, segala-galanya di mahsyar yang paling enak kalau bisa Allah tetapkan untuk kita, enggak sulit hidup kita di mahsyar, ya, di barzah, di kubur dan segala macamnya. Begitu juga di mizan, jangan sampai lah jadi orang yang banyak kali tanggungan, banyak kali rintangan. Ya, ada orang itu yang nanti lewat ke mizan itu push, lewat langsung selesai, enggak ada banyak tanya-tanya, malaikat pun bingung tanya apa, udah jalan aja terus, enggak punya masalah sama orang. Ya, tapi ada orang, ya, jumpa
baru satu langkah, dah jumpa masalah, dia audit, jumpa sama orang ini. Satu langkah lagi, panggil orang ini. Masalahnya banyak sama orang. Ya, akhirnya, karena untuk masuk ke dalam surga harus selesai dulu. Semuanya harus bersih. Gak boleh bawa kotoran ke dalam surga. Gak mau. Allah gak mau memasukkan sedikit pun kotoran masuk ke dalam surga. Suci dulu sebersih-bersihnya. Udah bersih, betul-betul bersih, baru bisa masuk.